Saya kira pidato kuncinya ngaso dalam tadi sudah cukup. Di dalam Al-Qur'anul Karim ini seni tangga ini ya, saya bagaimana. Allah berfirman, walau sya'a la ja'alahum ummatan wahida. Tadi sudah disampaikan pidato kunci oleh Ngaso Dalem. Di dalam ayat ini ada walau. Walau itu kurang lebih artinya andai kata. Andai kata itu tidak. Andai kata saya punya uang 1 miliar, berarti saya memang tidak punya duit 1 miliar itu. Ngelamun saja. Andai kata Tuhan menghendaki, bisa saja. Semuanya jadikan satu. Satu tok, satu umat saja. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan tidak menghendaki satu umat. Jadi persis seperti pidato kuncinya Sosial Dalam tadi, keberagaman ini adalah suatu keniscayaan, suatu yang fitri sifatnya. Melawan ini, ya melawan kehendaknya Tuhan. Dan itu sia-sia. Ini pernah dicoba. Keberagaman ini pernah dicoba dengan keseragaman. Mungkin niatnya baiklah. Dulu Pak Harto ingin supaya kehidupannya harmonis. Cuma sayangnya niat harmonis itu kan bagus. Cuma caranya yang keliru, yaitu menyeragamkan. Dikiranya kalau seragam itu harmonis. Sampai nanam padi seragam, jual cengkeh seragam, bahkan ngecat omahe dhewe itu harus seragam dengan dalamnya si sultan kuning kabeh. Karena selalu selalu dicekoki dengan keseragaman. Akhirnya kita agak sulit berbeda sekarang ini. Berbeda sedikit marah, berbeda sedikit. Padahal itu kan indah sekali berbeda-beda itu. Indah sekali. Jadi kalau kita misalnya di taman terus ada bunganya kuning tok itu kan nyempeti meripat itu. Tapi seninya itu ada merah, kuning, biru, hijau, segala macam itu. Tiba-tiba sebelum kita sembuh dari cara berpikir yang seragam terus itu, tiba-tiba ada yang namanya perubahan besar. Pak Harto lengser ada perubahan, wah reformasi, bahasa Arabnya islah, baik. Sayangnya islah itu tidak melihat yang mau diperbaiki mana dulu. Yang baik mana, yang tidak baik mana. Ini keburu euforia untuk merdeka, untuk bebas merdeka. Demokrasi. Jadi akhirnya orang itu kayak burung yang semula disangkar itu dilepas. Itu malah natap-natap sana. Nabrak-nabrak. Kita belum siap demokrasi, berdemokrasi. Akhirnya terus jadi anarki. Tidak ada seninya sama sekali. Tidak ada seninya. Anarki tidak ada seninya. Jadi. Dan kemudian masing-masing ini ingin supaya diakui sebagai yang benar.